Ya, insyaAllah besok pengundi-pengundi akan keluar mengundi dan mengundi, dan saya harap mereka buat pilihan yang tepat, ya, iaitu mengundi calon daripada Barisan Nasional. Kenapa saya mengatakan mereka harus buat pilihan yang tepat? Kerana kita dapati selepas kekalahan Barisan Nasional di Johor pada PRU ke-14 yang lalu, kita dapati ketidakstabilan politik di Johor itu sangat ketara. Contohnya, ada 3 orang menteri besar tidak pernah berlaku di negeri-negeri lain, dan itu jelas menunjukkan indikator bahawa tidak ada berlaku kestabilan politik. Dan bila tidak berlaku kestabilan politik ini, apa kesan dia? Kesannya ialah pelabur-pelabur tidak akan datang melabur negeri Johor, dan ini telah terbukti kerana Johor ini adalah lazimnya menduduki tempat yang teratas berbanding dengan negeri-negeri lain. Pelabur-pelabur memang suka datang ke Johor, ya, kerana prasarananya yang baik, infrastrukturnya yang baik, banyak kemudahan, terutama sekali pelabur-pelabur daripada Singapura. Dan ini terbukti dengan jelas kerana angka tidak boleh berbohong, ya. Dibuktikan dengan jelas bahawa selepas kekalahan di Johor ni, ekonominya menguncup. Bila menguncup, bermakna kadar pengangguran akan tinggi. Anak-anak kita yang belajar, yang ada kelulusan profesional dan sebagainya, mungkin peluangnya sangat tipis untuk kerja di Johor kerana ekonominya sangat telah mula menguncup. Berbanding katalah di Pahang, sasaran 5 bilion tahun lepas, kita dapat 10.5 bilion. Saya pun terkejut kerana peningkatan 100%. Tetapi bila saya lihat kembali, pelabur-pelabur itu adalah datang daripada Singapura. Dan saya tanya mereka kenapa mereka tidak melabur di Johor, sebab boleh menjimatkan kos, masa dan sebagainya, terutama pelabur. Mereka kata yang penting, jauh itu bukan satu faktor, tetapi yang paling penting ialah kestabilan politik. Jadi kalau tidak ada kestabilan politik, dapat kita lihat dengan jelas pelabur-pelabur mula lari. Dan perkara ini kalau tidak diberikan mandat kepada rakyat dengan kadar segera, ia akan menjadi lebih teruk kepada Johor. Dan saya percaya sekiranya Barisan Nasional diberi mandat, kita akan kembalikan kecemerlangan ekonomi dan kestabilan politik. Saya percaya pengundi mempunyai pemikiran yang rasional, ya. Yang pertama sekali, mereka harus melihat track record Barisan Nasional. Dan yang kedua, mereka juga melihat selepas kalah. Dan ini pengundi-pengundi boleh buat perbandingan. Kerana ini kita dapat lihat dengan jelas dan nyata. Bukan satu perkara yang kita sengaja ada-adakan. Kita buat cerita dan sebagainya. Ini terasa terus kepada pengundi-pengundi di Johor ni, bila tidak ada berlakunya kestabilan politik. Jadi saya percaya track record akan mainkan peranan yang pertama. Sebelum 2018, track record Barisan Nasional di Johor ni macam mana? Kemudian selepas Barisan Nasional kalah, kerana pengundi-pengundi telah terpedaya dengan janji-janji yang tak betul, sebagai contohnya nak penghapusan PTPTN, nak apakan tu, walhal ini tidak berlaku. Saya percaya ianya masih segar di hati pengundi-pengundi. Jadi saya percayalah bila sampai masanya, hari esok pengundi-pengundi mesti sedikit sebanyak akan terfikir perkara-perkara ini, dan mereka akan mengundi. Jangan layanlah remeh-temeh, fitnah dan sebagainya. Kita dapat bezakan. Satu yang fitnah, mengadakan cerita, pembohongan, janji palsu, kita boleh rasakan. Dan kalau kita kena tipu sekali je, tidak mungkin kita kena tipu dua kali. Kalau kita kena tipu dua kali, itu beratlah. Jadi di atas alasan itulah, saya percaya pengundi-pengundi di Johor akan memberi undi kepada calon Barisan Nasional.